بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. Namun ada sebagian mereka itu diberi anak bini-bini, tulah-tulah kok. Wallah faraju muswaddan. Abis muhanya itu hilang. Mutakayiran takayura mukutamlin. Mahobah nang kaya orang sakit hati. Ina hilang semua. Jadi orang bari apabila dapat anak, nyer-nyer-nyer. Napatah bini-bini ujarnya si bidan. Lalu hilang aja semua, abahnya. Artinya daripada kesakitan hati di si anak di bini-bini. Sakit banget hati bisa anak bini-bini. Ah, orang bahari. Anda bisa ada. Pak, pokoknya yang bini-bini. Binan dia. Nah, ada juga yang bini pulang. Kenapa anak bisa? Bini-bini. Nah, jangan siku. 1 juta. Oke. 1 juta ini. Oh ini, kondokan dengan 1,5 juta. Begaruan. Kurang bahari apabila bisa anak bini-bini, lalu aja sakit hati. Hah? Kada kasih ujur rupanya ini telah. Jadi kah handaknya kenapa? Loh, kira-kira aja. Oh, siapa tukang masak? Jadilah. Hah? Temen laki-laki aja temennya, ha? Pengulu kan terpakai. Hah? Temen laki-laki, lo laki-laki jadi kawinnya kan udah tempa kan, ha? Nah, jadi bilang kaba bungulan mbak bisa anak bini-bini sakit-hati. Ada bisa ada ulun misalnya lah dapat bini-bini ya jarulun apa ya ya dzalika al-mazkuri la ayatan ala qudratihi ta'ala. Lamun orang tak melihat kurma, melihat anggur, kada melihat kan kudrat Tuhan dasar pijak. Padahal di dalam situ nampak kekuasaan Tuhan. Susu minta jadi sama aja. Tak ada dalam kudrat Tuhan tuh membuat di dalam susu tuh gak ada muat. Artinya nyata di situ menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ya wajah orang bahari mannawal ila say'in falam anu yarallaha fahuwa batilun. Ya orang bahari ini nyata. Kalau dia memandang kepada sesuatu maka kada memandang Allah di dalamnya. Maka sia-sia pandangannya wajah orang bahari. Mubadir ya. Orang bahari nyamat mubadir ya. Ini tak buang-buang pandangan. Liqaumin yaqinun ya tadabbarun namun orang naupang memikirakan nanyar. Kayak itu kada mau memikirakan tetap kada sampai jua pandangan. Enggak undap. Mun undap kada banyak ngalih di tanggal aja kan masukkan undap ngalih di papa. Undap tadi pak. Ya kalau aja nih, tempolan namun memakai tak undap. Ini gini ya, gugur terasa. Luluy. Wa awhi rabbuka ilan nahl. Nah, Tuhan pulang menurunkan wahyu. Hara wahyu dapat wahyu. Nah, itu. Jadi maknanya apa? Nah, ini. Wahyail amin. Maksudnya di sini, hidayah. Ilham maknanya apa? Hidayah. Ini jangan kena, kenapa kain maknanya wa al-harab buka? Oh Tuhan, menurunkan wahyu. Oh jadi kain, anu wani dapat wahyu juga kain. Zaman wani, aji jani gini dapat wahyu. Sekalinya cucu. Cucu aji jani mengarang wahyu. Jadi jangan sikung lain. Nah, maksudnya wahyu kepada wani ini ilham. Ham, nah pesat mana ilham? Oh, ilham itu cucu disyukur lain pula. Jadi makna ilham itu hidayah. Nah, jadi kuncung tangan itu jangan bertakun lagi. Alha rabbuka ilan nali, maknanya alhamma rabbuka ilan nali. Makna alhamma yaitu napalnya hadah memberi petunjuk pada. Jadi Tuhan memberi petunjuk kepada napa? Kepada si wani-wani jenenge. Dibari Tuhan petunjuk. Nih, lawan manusia nang kada diberi petunjuk harap nang mana ya harap wangi minta an mufassiratun almas dariatun napa Tuhan menurunkan ilham dari kepada si wangi an takhirin al dibali buyuta ayo nyawa baulah jin rumah-rumah
kan wangi di suruh tuan baulah rumah. Kan wangi di suruh baulah rumah. Tapi di mana? Minan jibal. Daripada gunung. Jadi hadisannya di gunung-gunung putar lagi minta wangi basarang. Nah, minta tak. Datang apa? Takwi nak ilaiha. Cagar kamu barane di dalamnya. Iya, kalau rumah itu cagar barane. Kalau tua minat sejari dan sebagian dari sedap pohon kayu di situ kembulah rumah. Ini Tuhan memberi hidayah. Kada kan barang kayu juga kalau nang diulahnya rumah. Pada buyutan. Wa mimma ya'anishun. Dan sebahagian daripada bangunan yang dibangun oleh manusia. Ada jua yang jadi sarangnya. Ada jua aja manusia berulah. Bangunan diulahnya apa? Lampau kan misalnya lah. Karena lampuan itu kayunya memang kayu yang jadi sarangnya. Dan aina tu. Yabnu nalapak minal laki. Kalau nih. Yabnu nalaki minal amal kini. Wa illa jikalau tiada diberi ilham lam takwi ilaiha niscaya pada kawa ba ulah rumah aminya si wanyin itu umma kuli lamun sudah bulat jadi ang wanyi ini diperintah Tuhan bangunnya nang pertama tertibnya ulah rumah dulu ba sudah rumah tuntung hanya mencari makan. Itu peraturan. Ini wangi. Ada kita makan dulu rumah biar dapat duduk-duduk aja. Ada wangi kadang rumah disuruh dulu pula. Ajar lah Pak. Mencari makan. Rumah kuli makan olehmu. Mingkul samot. Napakah makanan makan aja. Seluruhnya makanan makan aja. Jadi yang dimakannya itu, walau Tuhan tadi menyuruhkan, napa aja nangnya buah. Ya Allah, sinanang wangi nih. Napa aja buah makan aja. Tapi lihat, bapilin tadinya. Bapilinnya, nang harum-harum begini dimakannya kada mau. Nah itu. Jadi ujarnya, ujar Nabi, perumpamaan orang beriman, sama lawan wangi. Kada mau memakan kacawali nang halal. Tidak. Ujar Nabi, perumpamaan orang beriman sama lawan wangi. Pertama, makan kada mau nang. Nang kada nang halal. Pilih. Fasluki sumula rabbi idunula udhuli suruhahu bitalabil mar'ah. Masuk di mana-mana jalan-jalan daripada rabbi itu. Kenapa rabbi itu cerita? Maknanya. Tuhan gue. Ayo nyawa masuki jalan-jalan yang sudah ditunjuki Tuhan untuk mencari makan. Jadi Tuhan menunjukkan jalan kita mencari makan, kehadirannya pas menuju bujur situ, ini makan. Dululan jamu dalulin alun minas subul. Jalan kita ingin menuju makan, kita sudah ditunjukkan Tuhan ke tentunya. Ayo mutakharatan lakib. Ya jalan itu jadi anu kada-kada nang model kita ini kemari ini ada lorong itu nah pasti di makanan ini baju dan pala tak suruh alaikum kada ngali jalan itu atas engkau wahai wanya jalan mencari rezeki kada kada ngali kenapa Tuhan sudah menunjukkan kada ngali ada kita nih di jalannya. Alih barang mencari rezeki, sebabnya belum dapat petunjuknya di mata. Jadi tambah apa dia? Wa in tawakkarat sekalipun payah kepada orang lain, tetapi luar wani tak ada payah. Ya aja nih. Wala tabili dan ikam sesudah mencari rezeki tadi, kada singkatan anil audi babulik minha daripada jalan tadi babulik menuju rumah. Aturannya lah mencari makan sejauh bisa saat-saat kalau mengmata saling halusan terapang saling lajuan. Iya kak? Ha?
Kalau rupa kulituk badanku alik, suara ku Daud. Daud datang di mana? Menang suara ije. Waduh, selalu bandar, kok ada suara Daud. Selain daripada makanannya halal dan yang keluar di lidahnya manis, fi shifaa'un linnas, menjadi obat kepada si pendengar. Nang orang asal kada tahu di halal, tahu dia ada. Nang asal orang gawian nang haram, akhirnya obat nang keluar, nasihat, papata, pelajaran, pendidikan nang keluar di lidahnya. Itu tadi maksudnya shifaa'un linnas. Jelasinnya nyernate, orang beriman sifatnya pas menderwani. Selain daripada itu, pulang lihat wanya. Apabila ada yang mengganggunya, si pengeja diganggu. Apabila bak habis tinggal kali. Ya kan? Ini ngarannya nongkotok ngarannya ini. Nah, impunannya nih. Ya kan? Impunannya. Ayo si pengeja ada yang diganggu orang, kata kasih yang habis. Ya, habis. Nah itu kok. Itu. Hah? Lamun orangnya yang dimusuhinya masuk dalam kelambu, tungguinnya. Di atas banyu, tungguinnya, terus banyu berataannya nunggu. Ayo, biar mati ramat. Maka jadi benar, itu jadi benar. Ada diganggu-ganggu. Nantinya hasil yang dikasar cuman ada wangi itu nama Isa. Lawan apa yang dihadapi di kita. Apa? Hasil melihat takkan aja ngomong. Jadi aja tadi kadang-kadang itu ngomong. Fisik aja sih, kong, awas. Jangan hasil selanang gini entuknya. Ada kalau ada apa itu kong aja. Dan diganggu daur senyahan itu di kerubutinya. Nah itu kayak itu ya kayaknya tak. Tahu ya, saya tahu gitu loh. Kita ulinas jadi obat. Obat nang apa sih madu nih? Minal auja, seluruh penyakit. Seluruh penyakit. Nah, aja jadi. Jadi orang bari di dalamnya, ada nah. Orang bari bangunnya beheraan, obatnya madu juga, minum. Sakit mata, bacalak madu. Bisul, disapui madu. Gatalan, disapu madu. Pano, madu juga. Campa, madu juga. Amurang bar, madu terus berbunyi. Tahu ya, kalian coba ya. Setiap bau tapi madu kira-kira. Ini ngapa, belum salah. Obat, saya kami gak auja jama kada. Jama takdir kalau. Nah, lu kata berdusaan takut nih ya. Guru ambil hari sore. Seluruh penyakit. Bahan ini, kata. Malu kada kayu lagi, kira-kira. Itu kopelnya. Tapi ya tak ada aja kawal nih. Jika lupa dia sabar dia menjajar penyakit nang kalau dia obat itu mantu kalau punya dan memang apa jadi jangan sembarang juga tak kira-kira lah mengurang batu kan itulah dikirimi madu sering banyak kan kira-kira baik lalu mangga kira ada kaul libak dia auja kamadallah alih. Tangkiru sifau hina sirahnya si sifaun saja. Menunjukkan bakdi itu. Oh. Aulikulira. Likulira auja. Atau pula. Sintang nasirah itu menunjukkan umum. Bisa juga. Bisa nasirah menunjukkan umum. Makanan kebanyakannya kaidah kita nak. Nasirah itu mesti umum. Ya kada. Jadi kulir auja sama sekali. Tapi ada tapinya. Bidomi mati ila beri. Dicampuri si madu itu lawan yang lain. Ya. Hingga ada campurannya apa ya iya. Entah Allah. Abah muni. Nah, ada campurannya. Entah Allah. Nah, itu jadi obat lain ada campurannya. Jadi, Mbak Tian Pang. Wahai tukang tafsirakan Quran ini, ya lalu jengkungan gini nih.
yang panglima prak ada juga kabi kitendeng masalah madunah aku lo nah dari kitendeng wabi dunia biar kada bercampur nang lain seluruh penyakit obatnya madu. Nah, ini pendapat mufasir. Ujar mufasir seluruh penyakit obatnya madu tidak dicampur tata madu wara. Nah, tapi innamal a'mal nabi niyatihi binyati sifat. Ini tadi kembali kepada sifat ada. Jadi apabila niat kita baik, nah apa aja penyakit? Balarang membantu cerami itu kebantan. Pareng di mana pareng? Kalau tanah? Ya kan? Pano di mana pano? Campah di mana campah? Ya sehari pasarnya itu iya banan ya. Sapui madu seminya hari. Menggurit bebanyun madu juri sapui ya. Enaknya sabut. Makasih ya. Akhirnya karena berdosa. Cuma tah jatuhnya ada. Ya kalau tak, ya orang dulu baru tah jatuhnya. Bini ya tipa. Nah, ini sarugi yang terlalu datang malam ini. Pada tahu obat segala penyakit. Wafat amara bi sallallahu alaihi wasallam manistat laka alaih batnu. Dan Nabi menyuruh dengan madu akan orang nang bahiraan. Mintunya maknanya asal manistat lakota kalapasan serot. Alaih batnu parut kalapasan lah katanya. Parut kalapasan mintu itu jadi gugur. Lah ya kalau bahiraan. Jadi makna istitlakul batni bahiraan. Mintu. Jadi Nabi kinumi madu. Tapi Nabi mandahan sini madu ya Allah. Nah maksudnya di sini tapi harus dengan melalui resep dokter. Artinya meminumnya ini jangan terlalu dua. Ya Allah. Nah, kalau orang penyakit mah ya Allah ya minumlah madu. Tiap-tiap handap luring. Hanya dua sendok teh. Nah, atau ya Allah, jangan dua sendok makan. Saban malam nak luring ya minum madu. Campuri tahan banyu dingin ya. Pendeknya, aku lu gua biduli nak ini ya sini. Wah, ya ada dalil ya. Madu aja. Ya kan, kalau kan campur-campur, ya mulai madu tak. Lon apa misalnya? Lon lempeng gandum, madu. Lempeng gandum yang pengen tahu nih, senang itu. Dicuri tak, kalau kan madu apa ya? Nah, itu. Ya kan, jadi madu ini obat. Tak kali pun madu bini-bini obat dia. Kenapa kan madu bini? Madu bini dua. Obat dua. Amin. Jadi sini kan madu bayi. Masuk berapa? Rawang Stefan. Stefan di sini dihari kan? Muslim. Kalau di hadir, Stefan di Muslim. Kalau di sini, Nawawi. Inna fi dzalika ayatan ya kaum kita pakar. Tapi tanyaannya itu, kamu orang mau memikirkan perbuatan Tuhan bertambah iman yang melatara. Sekali itu nanti. Jadi sambil mengambil madu jadi obat, sambil mengingatkan Allah Taala yang baula. Dan itu jadi salah terjadi. Itu kisah madu tadi. Kemudian, wallahu khalaqakum. Allah Taala menjadikan kita bahagia. Jujurlah Tuhan menjadikan kita nantinya. Jadi ada yang menjadikan Tuhan tinggi, ada yang menjadikan rendah. Tanyaan hikmatnya ada aja. Yang tinggi kalau napa-napa karena saya berjangkau atau apa-apa. Nah rendah saya akan bertutup di bawah rumah. Jadi ada aja. Jadi jangan baca celahan itu penjuluk ya. Mau bikin capok. Jangan. Bagus saja tanyaan. Ya kalau lah. Ya kalau lah, kita lihat kan gini-gini tuan guru lihat ya. Kita cari yang bagusnya, lihat gini-gini tuan guru. Anda kaya juga yang bagus-bagus, duit dalam ayo. Jujur, jadi saya paksa ya sudah. Kita lihat ya. Ada yang pina artinya mancung, hidung hilang. Ada yang pina putih, tetapi yang mancung. Dia hidungnya berjalan, tak halang. Ada yang berjalan, tak halang. Kita lihat di belakang randa. Ada yang pina nggak ada jongan, ada tapi ada potongan, kita lihat. Kita lihat sih. Ada juga yang tidak bagus ini kan kada beranak. Nah, gitu. Ada. Aduh.
ya, jangan disalik aja ya. Ya kayak itu. Jadi sudah kalau sudah Tuhan penciptanya, janganlah macam-macam lagi. Bagus semian, Dik. Lah? Bagus semian. Iya tuh. Walahum, walam takunu saya. Semalam kita ada dapat apa? Puja orang bahari, banyunya sih enggak ada. Allah maulah. Nah, lalu kayak ini, kayak ini, kayak ini. Lah? Nah, ini ngarannya tinggi syukur. Ini ngarannya tinggi yasan. Sahirat penghiasan di hijau ibung. Nah, susah, jangan satu huruf. Ini tuh di syukur, sahiratnya di para kasia. Jadi ada sendiri kenyaan. Bagus, benar. Lah, ada pulang ini, sahirat kebukuan. Nah, kemengaran. Salam satu nusaya. Lah, nah itu. Lalu semua ya tawafakum. Mbak sudah diulah Tuhan, Mbak Munia. Ya tawafakum. Dimatiakan Tuhan, tulang tanyaan juga mati. Nah, mati tanyaannya. Ya tawafakum. Indan kita aja, tapi matinya habis juga umur sudah. Munia kada habis umur, kada mau mati. Tungkih ya. Ya jadi orang bahari kan. Sorong ya lah untuk takutan itu. Syukur banar pak. Kada dah. Di hati seorang kalau soal takutan kada ada. Kekurban aja. Kalau soal kalah, lawan manang itu biasa. Ini kalah, ini manang biasa. Soal mati, menyabit umat. Menyarat kada. Kenapa? Takutan kada ada. Takutan itu kada ada. Jadi, kalah manang itu biasa. Mati itu kan habis umur. Kan orang bahari bapak hatian. Kira-kira Haji Muhammad ini kata bisa kata minat bawa orang. Wahuwa kabir dan artinya di abaknya ini nang dapat anak bibi-bibi kabirun muntaliun ghammah. Penuh hatinya lawan takut. Pakai patun sabul banat ilahi ta'ala. Limbah sudah Allah Ta'ala dipadakannya. Beranak bini-bini. Sudah iya sakit banat. Dapat anak bini-bini. Kan terlalu banat. Ya letak. Ya tawawa minal qawm min suhu'i ma busyirabi. Ya tapi min qawm ini. Min suhu'i ma busyirabi. Batam bunyi lawan kaum. Lamun sudah dapat anak bini-bini. Kadang ini bahabara kata supanan. Nah, orang bahari. Kada cara kita bang. Anak laki-laki ke bini-bini kan. Tetap aja nengaran batas niat. Ya aja nih lah. Tetap. Harupan minat takjir, karena takutan kalau diulu-ulu kawal. Minta. Mutarabidan lima yang aludihi. Tabulit-bulit gawian. Jadi orang bahari apabila bisi anak, apabila nyir-nyir-nyir keluar. Ujar dok, ujar anunya. Keluar kan sudah, gak apa-apa. Bini-bini. Lalu aja gawi kata kakaruan. Tabulit-bulit gawi. Ya orang mencari kacamata turuk tak. Ujana susu nang lidahin itu pang. Nang sakotengnya. Ya susu. Ini nesok. Ini ya. Cari nang sakotengnya. Bila nesok. Ah ini mintu rupanya. Bang Nila. Kira-kira sekolah orang nang ahanyaran cara ulun nilah. Lalu kena pokoknya anak misalnya lah. Orang ahanyaran ini beranak dasar sekolah kipuk. Keluar ke dapur, keluar ke dapur, keluar ke bisa itu apa? Seisap api rokok. Cakwa. Lah. Cakwa. Tahu ya kali bisa terasa. Iyan tau gak sudah tercoba. Ini syukur orang yang jawab. Repot juga bangun ini aja lah. Repot ya. Kalau kegampangan itu. Begana lah, kalau kegampangan.
sekali keluar, gondol bener awak keluar lalu ya. Yang mikirakannya apa? Yang mikirkan tahu. Ada. Yang mikirakan makannya tahu. Nah itu. Lah. Orang bahari nih kisahnya. Jadi anak bini-bini. Lalu irang muha. Lalu supan. Lalu gawi ke bulik-bulik. Mutarab bidan di mayat aludi. Ayum siku ala hunin am yadusuhu fiturab. Jadi ujar Tuhan ayat ruku bila katrin. Inyan ini ragu-ragu. Apakah aku tinggalkan aja anak mini kada dimati? Anak mini-bini deh. Alahunin hawanin turun hina. Karena aku dulu-lulu kawal. Artinya pak pokoknya anak bini-bini lamun kada dibunuh. Dicela oleh kawal. Manahan celahan kawal ini di mapa? Negerun hina, kena aku dulu-lulu kawal. Artinya pak pokoknya anak bini-bini lamun kada dibunuh, dicela oleh kawal. Manahan celahan kawal ini di mapa? Itu tak ini ragu-ragunya. Am yadusu fitrob ataukah dimasukkan ke tanah bi an ya'idahu dipatah hidup-hidup. Ya'idahu wa'ada ya'idu. Jadi ragu-ragu nih, patahkah hidup-hidup anak bini-bini-bini? Biar aja kah? Mun biar aja nih, tupan di ulu-ulu orang. Lah, mun dipatah. Tak uyuhi. Ya kan, ini sokong uyuh juga. Bahkan ada yang jawab, lagi lapar sokongnya. Alasa ma yahkumun. Bisa mayah kumun hukmuhum haga. Saja jahat putusan mereka. Iya nang ini. Nang mana tadi. Hai sunasa buli khalukihim albanati. Mereka menisbahkan Allah Ta'ala bisa anak bini-bini. Allah tiya indahum bihadal mahang. Sedangkan mereka lah mendapat anak bini-bini. Kayak ini repotnya. Nanti padahannya Tuhan bisa anak bini-bini. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati madzal sawu sifatus su'a. Bagi mereka yang kada percaya lawan akhirat itu kubar sifat nang jahat jiwa di mana apabila wa ya wa'duhum albanati ma'ah yadin ilaihinna lin nikah. Mereka bisi anak bini-bini dipasak hidup-hidup padahal mereka itu sendiri mahajatakan lawan bini. Ya ka orangnya kada ada berpikir hendak babini, ayo ja. Apabila anak bini-bini patah, ini seorang tak ajak jua malah. Seorang hendak kawin bebanyak-banyak. Malah seorang hendak babini banyak. Sedangkan babini yang dipatahi, di mapa cagarnya, itu kan bungul. Nang seorang kan ajak patah jua, kok barang dipatahi, bungul. Bahwa, nah, jadi Tuhan mengumpamakan ke orang itu kababulannya tak kayak itu. Walillahil mazanul a'la. Allah Ta'ala ada juga di sifat tapi bagus. Sifatul ulia. Jadi makna mazanul a'la, sifatul ulia. Sifat, jangan dipadakan umpama. Tuhan maha suci. Wahuwa annahu la ilaha illahu ini masalul ahlanya. Wahuwa al-azizu fi mulkihi al-hakimu fi khalqihi. Walau yu'akhimullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dzabbah. Jikalau Tuhan menyiksakan manusia dengan maafiat yang dikerja mereka,
niscaya kada data tinggal di atas bumi ini seikung pun binatang halus. Ya ka Tuhan kabatindak. Tagal kang Tuhan banyak maampuni, memaafi aja. Ya ka tidak kada kau hidup binatang halus jin kada kawa. Ini malahan nang raja-raja maksiat, nang raja-raja judi itu dina seserba gono parutnya. Hah? Orang tak sudah pina masih kalsing jaringan juga pina aja. Nang datu-datu judi itu. Nang datu-datu haram. Sudahnya sudah. Ini ya Tuhan tadi membiarakan aja. Dari babiar-biarnya itu bapanjang umurnya bertampakkan dosanya. Jadi munnya jadi balaman karena itu. Asing pajahan lagi. Ya kayaknya situ sini aja lainnya gini sudah. Dunia ini kada dapat umur ya. Minto. Mataraka alaiha al ardi min dapatin nasamatin tadibbu alaiha. Ya kah? Binatang nang merayap di atasnya. Mbah kenapa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Tuhan menempuakan mereka itu sampai batas yang sudah ditentukan. Nah, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun sampai ajalnya kada kawa diundur satu saat pun kada kawa dimajuakan. Pas saja sudah. Jadi kada ada orang nang mati pertengahan umur kada ada. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. Mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sesuatu yang mereka benci diampuni untuk diri. Innal banat wa syarik diriyasa wa yahadzir rasul. Kalau anak bini-bininya kata-kata tuju pada kanya Tuhan bisi. Kalau inya misalnya hijanya jadi raja, orang lain nak bersamaan pada hakannya. Nak perangon aja, itu sifatnya. Mun ada habar-habar yang lain kini hendak meruntuh, pendeknya, badahulu dipatongnya. Itu orang kafir-kafiran kah itu. Nah, limbah sudah Allah Ta'ala dipadahakannya di syarikat. Mbak sudah ini, kada hendak disyarikati oleh kawan. Pahamlah. Nak nguluh, diriasa. Wa ihanatir rusul pula. Menghina akan pulang lawan apa? Rasul. Wa tatipu takulu al-sinatuhum ma'adharif al-kadib. Ya tak untung pulang bepandar dusta. Napa garang dia nang dusta itu? Wahuwa. Anna lahumul husna. Ujarnya nyawa tahulah. Nang dapat surga itu undah. Ujar si kafir itu badusta babanaran. Artinya panghuni surga teh iya unda. Lamun gawian kada cuma kiat bapada. Surga inya ampunnya bah. Sumbah yang kada bajakat kada patehnya kada bisa membaca. Sahadat jadi sadu alam baca. Bini kada diurus, anak kada diurus, duit asal olehan, bah, tumbuh kada tahu, dimakan ini. Wa irruji itulah Rabbi, innali indahul harusnya jarnya. Mundak yang mendatangi Allah Ta'ala, mesti minta dibaris di surga. Ujian, nyanyanya kanda. Qala Ta'ala, ujar Tuhan menjawab. La jarama anna lahumun nar. Haqqan anna lahumun nar. Nang sabanarnya jar Tuhan. Mereka itu dapat neraka. Wa annahum mufratun. Mereka itu matrukun kiha. Kada diurus di dalamnya. Kada diurus di dalamnya. Artinya kak, dilihatakan aja. Aw muqaddamun ya atawa didahuluakan masuk. Wa fikiratin libat lirra mufritun. Ayamu tajawidun al-hadda maknanya libat batas.
الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. Demi Allah ya Tuhan, dan mengutus kepada umat-umat sebelumnya wah rusulan maksudnya. Artinya sebelum ikam Muhammad ya ada jiwa Rasul Bahari diutus. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Maka menipu bagi mereka itu umat oleh syaitan akan amal mereka itu umat. As-sayyi'ata. Lalu para al melihat mereka itu umat akan dia akan sayyi'ah hasanatan. Nyata benar riba salah kada bagus. Tapi palihatnya menguntungkan lima bos ya. Amun sudah karena tunglaknya hantu. Nalih eh. Pabila sekolah tak kada rajin, mutalaah kada rajin, napa yuk akibatnya? Kada naik kelas lawan kada halim sekolah. Ah, tapi inya palihatnya nih tunang bagus. Ah, jadi lalu koler sekolah, koler mutalaah. Ngalih elamun sudah karena tunglaknya setan ini. Nang sadar akibatnya terserang rugi palihat bagus. Sah aja. Sah. Antang kudanya. Amat. Amat sebenarnya. Itu. Jadi barat kada. Jadi duit kada. Jadi cucu kada. Entuh. Tapi mun sudah palihatnya nih. Itu nang bagus nanti. Fazayyana lahum syaitanu a'na lahum. Mbah di mana pak? Fakat zabur rusulah. Mereka dusta akan am rasul. Rasul kan mengatakan tu jangan digawi ini. Ya, itu dustakannya. Dan yang ini kan ni rasul panggil. Hah? Coba. Fawwa waliyuhum mutawalli umri. Maka hantulah nang menyetir segala perkara mereka. Nah, sudah. Itu dibanting-bantingnya nih setan. Kenapa? Al-yawma. Nah, kemana yawma? Di dunia. Lagi di dunia juga. Nang memimpinnya siapa ya? Hantu. Nah, halih ya. Walahum adabun alim. Dan bagi mereka itu siksa nang padeh. Mu'lamun bila akhirat. Wakilah al-mas bilhum yawmal kiamat. Ala kaysa hadith la ta'ala wa dia lahum ghayru wa huwa ajizun an nafsi nafsihi fa kaifa yansuruhun. Setan jadi wali hari kiamat kawala setan menolong orang inya gini kata kita ya kan. Nah jadi fa kaifa yansuruhun jadi kita kada kalah. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Kami kada menurunkan kepada engkau ya Muhammad akan Quran ini kecuali untuk engkau terangkan kepada manusia akan masalah yang mereka itu ragu-ragu atau berselisihan padanya min amrihi. Wa hudan afun ala litubayyana. Selain daripada itu Quran ini memberi petunjuk wa rahmatan dan menjadi rahmat liqaumin yu'minuna bihi, tapi khusus bagi orang yang beriman saja. Jadi kalau orang beriman lah mun handak mencari urusan agama terang mana dalam Quran. Mun handak mencari petunjuk sekira jangan sesat di Quran ada. Lamun handak hidup senantiasa di dalam ketenteraman. Dalam Quran tak ada warahmatan. Quran itu jadi rahmat. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a. Allah Ta'ala yang menurunkan banyu dari atas. Ya kalau hujan ini Tuhan nurunkan. Ya kalau cuma pondokan takutan. Ya lah, rahmat turun. Sekalinya nanti datangnya rahmat juga. Fa'ahya bil ard. Maka Allah menghidupkan dengan dia, dengan si banyu tadi. Al-ardo akan bumi bin nafas dengan tumbuh-tumbuhan. Ujah orang lo ini panghijauan. Insya'alulullah. Gunung-gunung disuruh juga di sana nih. Supaya panghijauan wajah ini. Kalau bisa, kepala kita pun ditanami juga.
Ba'da mautiha, ya bersiha asalnya kan taring kalau tanah. Lalu datang banyu, lalu ini apa lama? Nah, lalu tumbuh. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasma'un. Sungguhnya di dalam yang demikian itu adalah bukti atas bahwasanya Tuhan kawaman bangkitakan manusia dari kematian. Tanah asalnya kering. Anda tiga tahun ke dalam tumbuh. Datang banyu, basah tanah itu. Lalu tumbuh di tahun. Nah ini satu bukti nang cagar kita ini kawa jua pulang ngapain dihidupkan oleh Allah Ta'ala atau hidup pulang kita karena ujung sulbi ya apa? Kawa aja kalau Tuhan menghidupkan kita. Kawa banget. Kenapa lagi? Tapi liqaumin yasma'un bagi orang yang mau mikirakan sama atadabur. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguhnya bagi kamu di dalam segala binatang itu menjadi itibar. Nusqikum mimma fi butunih. Kami ya Tuhan memberi minuman kepada kamu hasil daripada apa yang diparut di binatang ya Allah. Maksud itu insyaallah lah. Sama juga nih. Susu. Susu itu datang di paruh binatang. Andaknya susu. Tahu lah Tian dimana yuk? Hah? Nah, kalau di dada aja. Right. Gimana? Mimma fi butuni min baini farsin wa dam. Andaknya antara farsin. Sublil karisi. Kenapa maknanya parkin? Sublil karisi. Ujar kita ampas makanan. Ya kalau tahi. Jadi susun ini di antara tahi, wadamin, dan darah. Di antara tahi dan darah. Di situ susu. Coba. Jadi susu ini bukan tahi. Dan bukan darah. Dan bukan campuran. Antara tahi dan. Nang kaya itu juga ahlus sunnah wal jamaah. Min baini farsin wadamin lapanan. Qadariyah kada. Mutazilah kada. Iya kak? Bercampur antara kada dan mutazilah. Kada juga. Ya dipenyeli. Ya susu, susu juga. Tahi-tahi juga, darah-darah juga, minto kesa. Ya kak, jadi nang ahlus sunnah ni, ya siratal mustaqim, alladzinan anta alaihim. Nang ini tadi gharil magdub, jadi ini magdub, ini dolin. Jadi ini magdub di alaihim, ini dolin. Nang ini nang siratal mustaqim, ya anta alaihimnya. Ahlus sunnah wa jama'an ini. Labanan khalisan susu nang bersila ya syubuh syai'un min al-farsi wa dam. Arti khalisan itu kada bercampur sesuatu daripada tahi dan darah. Mintok min rasanya kan aja ini kada ada kalau pang rasa tahi, rasa darah kada ada. Aurihin baunya pak. Kada ada jokol kan bau tahi atau ada bau apa? Darah kada ada. Susu nang ikam kinum arian saja dan susu parahan juga tak. Aja cium ya kada ada bau tahi kape. Atau berdaun darah, tapi tidak ada jelas. Tidak ada jelas. Aula warnanya apa? Lain jelas. Ayo, ambil kayak sapi. Kalentengan. Lawan susunya sama lah warnanya. Lain. Wawa bainahuma di antara itu. Pahamlah. Ini daripada Tuhan kehebat kekuasaannya. Lamun kita misalnya dianggap di kolokas. Misalnya lah, nah ini nah ayam. Nah ini misalnya apa? Banyu. Banyu diantap di kulkas. Itu lalu ayam, daging ayam. Atau daging biasa. Kak. Anaknya dipundut dalam kulkas. Anak di atasnya. Nah banyu ini botol banyu di bawahnya. Apa kabar? Baik. Baingo barasan. Gijani. Padahal antaranya jauh kalau tak. Nang ini parak banar ya. Tak ada siapa ingu-ingu. Daripada harusnya Tuhan. Matur. Kalau manusia ulah ni tak? Kau nak? Mesti ada ingo. Itulah manusia. Kalau kas tadi ada ingo. Ayo jadi alasnya lo nafas. Tetap ada ingo.
Tuhan kan kebingungan. Karena sa'iran li syaribin ba. Sa'iran li syaribin. Nah, apa maknanya? Sahlal murur fi halqihim. Nyaman balalu di rakungan. Ya kalau itu sebenarnya. Longsor artinya kita di sini nyaman. Nah. Lah. Maka terbangunnya susun ini nengnya. Terbangunnya susun lah bangun ini lah. Ini sudah nang dipanas ini itu nak. Dibuat tidurian tu lah. Diharu-haru. Lalu rotek. Nah, lih. Manyamannya. Boleh coba? La yagustu bihi kada kabungkalanan. Mintu aja bahasa kita aja la yagustu bihi kada kabungkalanan. Ada orang kabungkalanan minum susu? Hah? Pada ada mun beleknya bujuram. Kabungkalanan. Lah? Wa min samaratin nasini wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara. Setengah daripada buah-buah nakhil, kurma, wal a'nab, apa? Anggur. Samarun buah nang kamu jadikan daripadanya gula. Entah, bisa jadi gula kalau kita di sini apa yuk? Wa min samaratil hano. Ya kah? Ya kah kita di sini ya kah? Wal manisan. Iya pak. Tata iduna minhu sukaran. Artinya apa? Gula. Iya pak. Gula. Antika di sini ano? Gula. Apa lagi? Napa lagi? Manisan. Kalau orang di sana yang diulahnya gula, itu kurma, anggur. Khamran yusaru bisa. Atau yusiru. Itu niat di rumah saya ada kabel tahrimnya. Bisa belum mengharam, kalau yang dipatahkan. Ini kenapa? Warizkan hasana. Mintu pang lah. Dan sebagai pemakan, nang kenyaman jijannya. Jadi diulah gula bisa, diulah makanan dia bisa. Jadi ini. Allah Ta'ala harus banajirilah. At-tamri wa-zabibi. Zabib itu ya anggur. Wal-khalli. Nah, kata ketinggalan cupa. Cupa lahang. Laparnya sama aja. Laparnya sama aja. Bila harga dari umur akhas diri yang paling ringan daripada umur mas. Nah, Nabi melindungi umat daripada ini. Minal haram daripada tuha bakkah. Ngalir kan sudah tuha bakkah ini. Mengalir akan itu? Kurang. Hanya makan, makan gula. Iya, itu kan. Nah, kadang-kadang Nabi makan itu makan keluar. Amin, itu kan ngalir. Nah, itu mengalir itu kan. Iya. Nah, pokoknya mengalir. Ah, Allah na'udzubillah. Minjali semua ini. Minal haram. Wal kharafi. Kenapa? Pasal di akhli. Kenapa? Pasal di akhli. Rusak ingatan. Ini ketuhanan tadi kan rusak ingatan. Itu maknanya harus dari umur. Likailah yaklama ba'da ilmin fi'ah. Supaya kita itu jangan tahu lagi nang asalnya kita tahu. Kita boleh mengenai anak lagi anak-anak. Wallah akhrajakum min butun ummahatikum. Banyak asuhan mana kok boleh? Jadi hanya kita tahu nang bahwasanya bersifat ilmu itu Allah Ta'ala aja. Alim-alim Arab misalnya Pak mengalilun ini meninggal lagi ilmu itu dia. Misalnya adalah dia orang alim mengambil banyak ya. Banyak. Nang pada memakai ilmu. Munnya memakai ilmunya, tak itu mengalimnya.
atau orang ketujuh baca Quran mengalir lupa gitu. Padahal mengamalkan benar baca Quran, artinya membaca benar Quran mengalir lupa gitu. Adalah aja orang yang membaca Quran itu mengalir lupa gitu, mungkin kadang makai juga. Jadi yang pentingnya ilmu itu dipakai. Ini penghalangnya ngelilu. Biar tuh HP apa aja kada mau ngelilu. Tetap ingatan. Qala Ikrimah angin. Man qara'al Qur'an lam yafir bi hadzal halati. Siapa membaca Qur'an niscaya tidak jadi ia dengan ini hal. Yaitu nang harjalil umur li kaya layak lama ba'da rihin te'a kada mampu jari krimah. Coba kita baca di dalamnya. Qawluhu man kara al-Qur'an ay'amilan bihi. Memakai lawan isinya. Nang ujar Qur'an itu artinya la ta'ul riba kada mau. Ini tau biasanya macam-macam itu dipakai. Mun membaca aja orang pun kada tahu di hati. Tetap aja minyak ketuaan ngayu juga. Wa kadzalika al-ulama tapi al-amilu ya. Memakai kali ini nang banyak dikitikas itu aja pak. Ini nang kadang mengalir lu Tuhan-Tuhan. Nah, la yasiruna bihadir Allah. Kada bisa mengalir lu. Bal kullama zadu fil umri izadu fil ilmi wal ma'rifah. Malahan tambah umurnya, tambah ma'rifatnya kepada Allah. Kadang mengalir lu. Wal aqlu kama huwa musyahad. Walidha falu ahla salam arifin ma'kulun jari. Nang paling hebat isinya kata-kata orang arif, yaitu nang di akhir umur. Penderan itu nang di akhir umur, itu nang paling hebat. Paling hening dan isinya luar biasa nang bagus-bagus. Di akhir umur itu apalah ini. Karena orang nang memakai lebih umur itu, artinya ma'rifatnya seserba lawat umurnya seserba meningkat ma'rifatnya. Jadi pandernya itu pun terserba berisi. Nah, Pak Walida, kalau ahla salamil arifin masadara minhum di akhir umri. Bal kalu arraddu illi arzalil umur yakunu lil kufar. Nang lagi mengalilun itu orang nang sudah iman dicabut. Orang kafir, imannya sudah dicabut mengalilunnya. Orang kafir kalau tak. Alhamdulillah menjawab. Atau orang imannya masih ada. Walil munhamikina fisyahawat. Orang yang karam di dalam lautan dunia. Sahawat ini mana di dunia? Munhamikin karam. Jadi lamun orang itu kaduniaan benar. Ujah orang bari kakanahan benar. Ini nang mengalilu. Ada nang baluman umur mengalilu tidak apa? Mengalilu. Oke. Baluman mengalilu tidak apa? Coba. Baitung bangunnya. Kalian bagian macam-macam. Kalau kalian bagian. Betul betul bisa ya. Bisa. Suruh sembahyang. Suruh sembahyang. Lalu ya. Sembahyang. Allahu Akbar. Kalian ingat tadi apa sambungannya? Coba. Kalau berhitung kalinya baginya. Pak sembahyang Allah apa? Kalian tadi apa sambungannya? Jadi udah tawar alhamdulillah dan alhamdulillah rabbil alamin. Kalian ingat tadi? Pulang aja di guru. Nah, kalau gurunya mau hamil, ini menghamilkan fitrah awal min awamil mukminin dari orang yang beriman juga, tapi awam. Artinya awam di sini alim kadang makai. Kadangnya ayat menyalim makai karena kepulangan.
janin ini nih, saya lihat orang-orang. Jadi jangan dipadahkan apabila orang tua tujuh membaca Quran, lalu orang tua pada mengalilu kenanya, aduh yang membacanya itu aja, Pak Mene. Memakai isinya. Ilmu itu juga dipakai. Gitu. Lamun orang menutup, sudah apalagi alim pada menuntut pada dunia rumah, lalu umur tua kreatif. Lalu tua bujur sudah. Sudah. Ya ketawa, orang mantap ketawa, ketawa. Kelihatan-kelihatan. Ya kan, kami dibikinnya. Jawaban ini. Kita nih matinya pada doa banget. Nabi Muhammad saban-saban pada untung sembahyang. Mesti ingin bocat amal ketika menajum ini. Ya kan, wa'ul dika anturab sa'ila arzalil umur. Wa'ul dika min fitnesi dunia. Wa'ul dika min azabil qabr. Kenalan dalam Bukhari ada orang ini kan. Nabi Muhammad sembah untung sembahyang pada meninggal. Jadi ini sabdaan. Jadi kita ini apa bimbalum? Dia aku berjalan semalam cuma tanpa hari nengah itu dan memang maji bari dalam bulan kali mentona apong cara kerja dari kaki kiri karena aku hanya jaga guru bari kah guru bari waktu bacaan dengan kalanta jaga diri muka nih jaga di sini nang pincangan mun hamikin kita awas nih jaga jadi dia jadi lalu ditandai karena aku bari kita dulu kali dari sekolah orang awam daripada orang beriman artinya cara kita kepada alim memakai ini lalu dunia pina katuju benar lalu dunia umurnya panjang umurnya dia kena ngelilu inna Allah alimun ditadbiri falki kabirun alama yur itu Allah ta'ala tahu lawan mengatur makhluknya dan Tuhan itu telah kuasa atas apa yang dikatakannya kemudian wallahu qabbala ba'dakum ala ba'din sirriti itu ya Allah wallahu ala al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim wallahu qabbala ba'dakum ala ba'din sirriti فَمَنْ لَرِنَ مُصْرُوا بِرَوَّتِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ